Diaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwaisal Karni yang berpenyakit sopak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepadanya ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya, hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu." tiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais tercenung, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seokar anak lembu, kira-kira untuk apa anak lembu itu? tidak mungkinkan pergi haji naik lembu. Olala, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila. Uwais gila, kata orang-orang. Yah, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah delapan bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata, ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat baitullah di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga." "Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah SWT pun memberikan karunianya, Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuk itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW untuk mengenali Uwais? Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Kabah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah, cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdua untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu." durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah, membenci padamu banyak bicara, dan banyak bertanya demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan, HR. Bukhari dan Muslim.